Podcast, bertemu lagi dengan saya ya di Sumbung Fishing. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview tagek dari Urca Regal 540 ya guys. Kalau yang kemarin kita sudah review yang ukuran 4,5, kali ini kita akan coba review yang ukuran 540 ya guys. Ini guys, Regal 450. Kita lihat ya guys, dalamnya seperti apa. Kita buka dulu. Ini ya, untuk segi motifnya ini masih sama ya guys. Ini ada hijau gradasi mengkilap sama hitam ya guys. Terus ada silang-silang egg ini guys. Terus ini ada logo dari Urca. Di bagian bawah seperti biasa ya, ini masih ngedop. Kalian bisa lihat sangat glossy ini yang bagian depan sini, glossy ini guys. Yang sini ngedop. Untuk panjangnya ini tipikalnya ros panjang ya guys. Panjang tertutup, kita akan coba ukur ya berapa senti. Oke guys, untuk panjangnya ini 60 cm ya guys, 60 cm dan sedikit agak berat ini guys. Untuk beratnya nanti yang lebih akurat nanti kita timbang aja ya. Oke, ini sekarang kita akan coba buka, kita lihat dalamnya ada berapa ros ini guys. Kita hitung ya guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini total ada 11 ros ya guys. Urca Regal 540 totalnya ada 11 ros. Untuk actionnya nanti kita lihat di luar ruangan ya guys. Ikuti terus video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke guys, kita lanjut ya di proses penimbangan. Kita lihat beratnya berapa di ukuran 540. Oke guys, lanjut ya guys. Oke guys, ini kita sekarang sudah di proses penimbangan ya. Kita akan nyalakan dulu. Ini saya menggunakan satuan gram ya guys. Oke guys, lanjut langsung saja kita timbang ya. Ini dari Urca Regal panjang 540 ya guys, sorry. Ini untuk yang panjangnya 540, beratnya 257,9 gram. Ini cukup berat ya guys, tapi tadi ini kuat ini guys, bakoh ini guys, cuma sedikit agak berat. Untuk aksinya langsung saja kita lihat seperti apa. Oke guys, simak terus video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke guys, lanjut. Oke guys, ini kali ini saya sudah di luar ruangan ya. Ini saya akan melihat action dari Urca Regal 540 ya guys. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita lihat actionnya seperti apa. Ini ya guys, ini kategori lurus ini guys. K
kaku, ini kaku guys, ukuran 540 ini masih kaku guys. Ini tipikalnya ini medium hard ini guys, kaku ini cuma sedikit agak berat ini guys. Tapi kalau buat mancing ini kuat banget ini tegak guys, kaku guys, kalian bisa lihat. Yang mentul cuma pucuknya guys. Yang mentul cuma pucuknya. Tegal. Lurus ya guys. Ini tangan saya. Berat tapi guys, tapi kaku banget ini guys. Oke guys, kurang lebihnya videonya seperti itu. Jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya. Ada banyak review joran dari berbagai merek ya guys, berbagai ukuran. Dan pastinya yang murah-murah ada juga guys. Oke guys, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.